Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Hewan Raja Ali Yahya, Dr. Hewan Jalan-Jalan. Hari ini tanggal 17 Maret 2020. 17 ya dia? 17 Maret 2020 hari Selasa. Hari Selasa. Saya ada di Pasar Loji lagi. Pasar Loji Cikarang. Pasar Loji ini bukanya seminggu dua kali antara Pasar Loji Tegalwaru. Pasar Loji Tegalwaru Karawang Selatan ya. Karawang Barat, sorry. Jadi hari ini saya coba lagi karena Pasar Loji Tegalwaru Karawang Barat ini seminggu dua kali, hari Selasa dan hari Sabtu. Oke, saya coba jalan dulu mas. Kita lihat dulu apa dan apa yang dijual hari ini. Kita lihat ini ada banyak domba-domba kecil. Laku dong, mana mahal banget ini. Ya ada Pak Haji lagi. Ya ada Pak Haji lagi nih. Tapi ini Bandar Jawa Barat. Bandar Jawa Barat. Nih ketemu lagi nih sama Bandar. Bandar Jawa Barat nih, ketemu lagi nih mamasnya. Pak Haji Uti nih. Insya Allah nambah terus rezekinya. Ini berapa sih Pak? Ditawarkan Pak yang ini? Ini ditawar 800, pengen 85 bos. 85 mintanya? Iya. 800 ditawar? Tawar. Belum dikasih? Kalau saya untuk jual nih 1000, 1 juta. Ini domba ini ya? Domba biasa, lokal. Jantan? Jantan. Oh ini 800 ya? Pengen ditawar? Pengen 85. 85. 800. Belum diberi ya? Belum diberi kali nggak butuh. Iya. Mungkin belinya 800. Ini 800 ditawar belum diberi. Ini domba peyangan jantan. Nah, paling 5 bulan ini. Paling 5 bulan usianya. Beratnya paling 15 kiloan ya. Beratnya adalah 15 kilo nih. Domba peyangan baru ditawar. 5 bulanan, beratnya 15 kilo. Dijual 8,5 tapi ditawar 800 belum dikasih nih. Oh. Nih, bagus. Hah? Nih, beda 50.000 aja belum dilepas. 200. Oh. Nah, ini ada domba-domba periangan juga. Itu kalau lihat dari tanduknya mungkin ada ini periangan. Pak, ini berapaan sih Pak nih, Pak? Ini 15-an, Pak. Domba apa nih? Hah? Domba apa? Domba lokal juga biasa. Domba lokal, tapi kok tanduknya bagus ya? Iya. Ini kayaknya periangan ya, domba lokal periangan. Berapa harganya, Pak? 15-an. 15. 3 juta 2 tuh. 3 juta 2. Iya. Jantan ya? Jantan. Umurnya berapa, Pak? Oh, umurnya udah 10 bulanan dah. 10 bulanan ya. 10 bulanan. Jantan nih 15. 2-3 ekor. 2-3 juta. Nih domba lokal kayaknya ada periangannya nih, ada periangannya. Umurnya kayaknya di bawah, umurnya berapa kira-kira? Di bawah setahun kayaknya, setahun lebih. 8. Nih. 1,5 juta 2 ekor. Iya. Nah, jadi hari ini di Pasar Loji Karawang Barat rumahnya, Karawang Selatan. Ini kan aja. Rame. Nih. Kita lihat lagi tawar-menawar. Ketemu lagi nih. Ini berapaan sih? Berapaan jualnya nih? Yang mana? Yang punya siapa? Yang kaos hitam. Oh, yang ini yang jaket hitam. Kaos hitam. Oh, hitam. Oh, ini udah laku. Belum. Belum laku ya. Oh, gitu. Oh, yang ini. Itu. Ya, ya. Ya, yang lagi ngobrol sama Pak Haji. Ya. Oke, harganya. Oh. Iya. Oh, iya, Pak. Yuk. Berapa sih kalau kita harganya? Enggak tahu ya. Itu melawe. Hah? Tempat-tempat. Oh, iya. Oke. Okay. Tawarkan cuma megang tali doang ya. Nah, kita lihat lagi. Nih. Pak Haji, yang ini berapaan sih Pak Haji? Berapaan sih? Ini dijual berapa Pak Haji? Ditawarkan berapa? 12. KB? 10 limaan. Ini harganya 2,5an.
10 limaan harganya. 10 5 1.050.000 10 limaan per ekornya. Ini domba priangan ya. Domba priangan ya. Priangan ya. Ini beratnya kira-kira berapa, Mas? Beratnya kira-kira berapa? Berat 4 juta lah. 20 kilo nih 4.200.000 5 ekor. Jadi satu ekor 4 ekor. Jadi dia satunya 1.050.000. Nih domba priangan. Ini jantan nih bagus. Ini berapaan sih, Pak? Ini 12.5, Pak. Ini 12.5 2 ekor, 2 ekor. 2 betina ya, betina. Betina. Ini 12.5 2 ekor. Iya, iya, iya. Jawa kemarin. Bunting. Bunting. Yang MVP. Indung, indungan. Indung anak. Anak apa ini? Kapan dia mau? 12. Ya. 12 2 ekor. Ya. Ratusan. Sorry. Ini murah nih. Itu udah diambil sama Pak Haji. Diambil sama Pak Haji laku itu. 12 2 ekor. 12 2 ekor. Oh, 12 2 ekor jadi 600.000 tuh betina. 600.000. Ini 600.000, 600.000. Kira-kira 12 juta 200. Iya. Ini berapa kilo, Pak, beratnya? Kira-kira 15 kilo nih. 600-an ya, Pak ya? 600.000 ya. Murah nih. Betina ini lagi ditawar-tawar sama Pak Haji. Kayaknya udah deal. Udah mau jadi. Tuh. Banyak lagi tuh. Banyak lagi. Nah, ini ada ini. Ini ada anakannya. Ini ada 1 2 3 4 anakan banyak. Atas kegagalan mawon kejoma tuh bilang udu. Ini banyak nih. Ini banyak nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ini berapaan sih, Mas, ini? Ya, enggak tahu, tanyain aja, Mas. Mas, yang ini berapaan sih, Mas? Harganya berapaan? Ini. Nah. 10 jutaan. Berapa? 1.000. Sejutaan. Iya. Yang ini. Iya, yang mana? Yang kecil-kecil ini? Iya, sama. Ini? Ini sama. Ini Mas, sejuta. Ini. Ini ikut sini. Ini ikut sini. Oh, sini. Oh gitu. Ya. 1 juta 2 ekor. Iya, Pak. Oh gitu. Nih. Ini indungnya. Ini ke sono. Ini anaknya. Oh, ini indungnya, ini anaknya ya. 1 juta. Betul. Yang ini indungnya ini 1 juta. Iya. Yang ini anaknya ini. Iya, betul. Oh, ini jadi saya ulangin ya. Ya, oke. Ini dengan ini 1 juta. Ini dengan ono. Yang ini dengan yang itu 1 juta. Ya. Yang ini dengan ini 1 juta. Ya. Jadi totalnya 3 juta. 3 juta 6 ekor. 6 ekor. Wih, murah nih. Nih. Nih, ada 6 ekor. Ya. 3 induknya, 3 anaknya ditawarkan 3 juta. Jadi total 6 ekor. Jadi kalau ada duit mau pelihara, beli 6 juta, 3 juta dapat 6 ekor. Pak, ada nomor HP-nya nggak, Pak? Nggak ada. Waduh, namanya siapa, Pak? Namanya? Nah, Bapak Boteh. Bapak Boteh? Iya. Boteh? Iya. Dari Pasar Loji? Iya, betul. Nggak ada nomor HP-nya? Nggak ada. Wah, nanti kalau ada yang beli, Pak? Ya. Nanti ketemu sama, pokoknya kalau mau beli datang ke sini aja, Pak, ya? Iya, iya. Pak Boteh, ya? Oke. Pasar Loji. Jadi ini murah, nih. 6 ekor 3 juta. Jadi dia sepasang-sepasang. Ini sepasang. Sepasang, nama sepasang. Jadi masing-masing induk, 3 induk, 3 anaknya. Jadi 3 induk, 3 anaknya 3 juta. 6 ekor. Murah nih. Pasar Loji. Tanggal 17 Maret 2020. Nah, itu yang 12 tadi. Jadi di Pasar Loji ini hampir mirip dengan Pasar Cariu, banyak anakan sama indukannya, Pak, ya? Banyak. Jadi dia jual anakan sama indukan. Nah, ini berapaan, Pak? 1 juta. 3 ekor. Nah, ya. Ini ada lebih murah lagi nih. Bisa. 1, 2, 3, 1 juta. Iya. Anaknya berapa bulan, Pak, nih? Itu masa 2 bulan ada. 2 bulan, ya? Ya. Ini induknya ini? Iya.
1 juta 3 ekor. 1 juta 3 ekor murah ini. Murah meriah. Ya. Ada nomor HP enggak, Pak? Enggak. Ada ya. Oke, jadi ini dari di pasar Lodi ya. 1, 2, 3 1 juta. 1 juta. Murah meriah. 3 ekor. Ketemu lagi nih agen dunia. Agen. Ini berapaan? Ini 15 dijual. 15 2. Betina. Iya, betina. Nih. 1 juta setengah 2 ekor. Umurnya berapaan? Ya, udah setahun. Udah setahun ya. Betina. Ya. Udah beranak belum? Udah beranak. Nah, ini udah beranak nih kalau mau beli indukan. Nih. 2 ekor 1 juta setengah. Jadi satu, hah? Oh. Hah? Ya, sama Mas Adi. Iya, jadi dengan Mas Adi nih. Nih, nanti saya kasih nomor HP-nya lagi. Jadi kalau mau belanja sehari sebelumnya hubungi Mas Adi nih. Contohnya ini contohnya. 2 ekor 1,5 juta ya. 2 ekor 1,5 juta. Iya. Jadi 750-an. Iya. Masih bisa tawar enggak? Bisa, bisa. Masih bisa. Nanti hubungi Mas Adi nih. Ini Mas Adi, saya kasih nomor HP-nya. Ini contoh aja, contoh barangnya. Jadi kalau mau beli minggu depan bikin janji dulu dengan Mas Adinya. Nah, ini rahasianya adalah begitu sampai di kandang dimandiin dulu. Iya. Mandiin dulu, dikasih obat cacing, dikasih antibiotik, vitamin supaya dia bisa hidup bertahan. Gitu. Karena ini memang kalau kita bawa ke kandang baru, kandang yang baru harus dibersihkan dulu, di karantina ya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Adi. Sampai ketemu lagi. Ini dia. Jadi memang pasar Loji ini umumnya ada indukan. Nah, ini kambing apa, Pak? Ini kambing apa? Kambing kampung lokal, kambing kacang ya? Lokal, kambing lokal. Ini berapaan sih, Pak? 15. 15. Ini ada kambing lokal nih, kambing kacang. Enggak tahu nih, campuran juga aja. Kambing kacang ya. 15. Nah, ini Pak Henry. Henry ya? Iya, Bos. Henry ketemu lagi nih, mana kambingnya? Ada nih, tinggal yang 4. Nih. Ketemu lagi dengan Mas Henry yang kemarin di Pasar Jonggol. Bawa kambing kacang 3-4 ekor ya? 4 ekor berapa, Mas? Namanya domba. Ini? Oh ya, ini berapa ekor? Ini harganya berapa nih? Gopean. Gopean nih, 500-an kambing kacang dengan Mas Hendri. Ini Mas Hendrinya nih. Ini Mas Hendri nih. Oh, ada nomor HP tuh? Oh, cemawat ya HP. Cemawat ya. Eta bagus. Tim reokan kami aja, kami reokannya. Oke, jadi seperti saya sebut-sebut ya, dari Pasar Jonggol juga belanja di sini. Jadi orangnya itu aja. Ini contohnya nih, kambing kacang ini 500 ribuan. Oke, itu dulu. Nanti kita lanjut lagi. Dari Pasar Loji, tanggal 17 Maret 2020. Oh, ini rame nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.